Allah bersumpah dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wa zaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, surat At-Tin. Halmahera Utara kah? Jadi ternyata wali mana tidak hanya ada di Indonesia atau di Galilea, tapi Palestina pun wali di mana. Dan sekarang mana lagi musim wali mana di wangi mana ai hasil wale tato madala dan merasa na luar biasa. Coba pak, tak coba moy-moy ya, tak coba moy-moy mawale. Nah, warna kuning, warna Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah saya sedang berada di Palestina, tepatnya di kota Gaza. Kita lihat saat ini saya sedang berada di tengah-tengah perkebunan mangga di Palestina. Oke teman-teman, baiknya jangan lupa subscribe YouTube Bang Odim Channel untuk mendapatkan informasi atau kegiatan terkini dari Palestina, terutama Palestina sedang musim mangga. Bang Odim Channel. Insyaallah teman-teman, dalam beberapa hari kemudian kita akan datang ke sini, saya bersama tim Nusantara Palestina Center akan hadir di perkebunan mangga di Palestina dan akan memborong ratusan kilogram mangga. Kita hadiahkan kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada para penghafal Al-Quran, kepada keluarga duafa, sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap anak-anak di Palestina. Perlu saya sampaikan bahwa sedekah mangga di Palestina sangat murah sekali. Dalam 1 kilo itu hanya Rp38.000 jika dirupiahkan. Insya Allah teman-teman, anak-anak kita, adik-adik kita di Palestina akan sangat senang mendapat hadiah sederhana dari teman-teman di Indonesia, karena mereka di Indonesia. Ini saya kebetulan datang ke sini untuk bertemu dengan pemilik perkebunan mangga. Lihat kita memborong ratusan mangga
borong ratusan mangga. Jadi teman-teman, lagi jangan lupa subscribe YouTube Bang Onim Channel, comment, share dan like. Karena ini adalah salah satu kegiatan saya di Palestina, selain dari diplomasi kemanusiaan juga misi kemanusiaan, dan tentunya ini satu sudah bisa dipetik, sudah bisa dimakan, tapi nanti beberapa hari kemudian kita datang ke sini untuk memborong jumlah lebih banyak. Terima kasih teman-teman ya, ini pertama perdana saya untuk melakukan liputan di perkebunan mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow, masya Allah, masya Allah. Dan warnanya itu teman-teman sangat unik ya. Warna mangga di sini sangat unik karena memang langsung disinari matahari. Dan juga memang ini salah satu khas mangga, mangga Palestina. Khas mangga Palestina. Tuh, lihat jaraknya itu teman-teman ya. Jaraknya itu antara tanah dengan buah mangga, kita lihat ya. Jarak antara tanah dengan buah mangga itu hanya kurang dari 1 meter, teman-teman. Hah? Kurang dari 1 meter. Itu tanah buah mangga. Jaraknya 1 meter dan luar biasa. Pohonnya tidak terlalu rindang, tetapi buahnya itu mungkin lebih berat. Buahnya lebih banyak buahnya daripada daunnya seperti ini. Ya. Luar biasa. Tuh, semuanya ini teman-teman pohon mangga semua. Pohon mangga semua. Lihat ya. Tuh buahnya itu luar biasa. Buahnya itu luar biasa. Thank you.
Selamat datang di Lamongoro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya di Nongoro, Galela Halmahera Utara kah? Jadi ternyata, wali mana tidak hanya ada di Indonesia atau di Galela, tapi Palestina pun, wali di mana dan sekarang mana? Lagi musim wale manindai wangi manina ai hasil wale tato madala dan merasa na luar biasa. Coba pak tak coba moy ya tak coba moy mawale nah warna kuning warna kuning ma ronga tawosa ka ma ko bahasa Galela warna kuning na ukia eh rosa ka nah manina nah manada gagay ngemoy magay dan coba tinis nano mawale wa ukuran no Palestina ka halik zay ma ka bosim mawale ma ukuran Palestina ka coba nano ya nah manawale ma ukuran may eche moy AEC terus ukuran sedang nah juga ukuran sedang ukuran paling ilamo coba parasa awale nene lama mau parasa pokoknya langsung paguli bismillah kau omong ya magata iwa mawale ngay moy dika langsung ina puno luar biasa mana salah satu keberkahan tanah Palestine gigi moy wa berkah tanah Palestine dan alhamdulillah ngohi o Galela mayawa sedang Palestina katogoke pokoknya di Nongoro di awal di Bira Galela ka sebuah agama kadina tentunya ngohi kana tu hadir karena mana ini kewajiban karena ona kanina wa manusia ngone lo manusia jadi harus pemate ke saling paban te ke saling pemarbantu kaduna Galela ka mungkin karanjang moy mungkin berharga 80.000 100.000 tapi karena berharga
1 kilo kena si rupiah na bisa 38.000. Iya. Jadi lumayan murah, lumayan murah. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Mari kita lihat.